Ini tali yang selebih yang tadi kita gunakan untuk mengikat di bahagian-bahagian tertentu untuk pada mayat. Jadi cara kita nak mengukur dia kalau di bahagian pinggang kita ambil, dengan fix, dengan kita ambil macam ni. Ya. Itu fit tu, unfit tu. Kita ambil macam ni. Alamak. Ha? Jadi kita lepaskan, bagi dua. Lepaskan, bagi dua. Ambil dua yang hujung. Jadi inilah bahagiannya. Untuk di bahagian pinggang. Jadi untuk 5 lah. Bukan, 5. Di bahagian kelima-lima bahagian yang perlu kita ikat. Eloknya dekat dia di kaki dan kepala pendek sikit. Jadi di bahagian kepala dan di bahagian kaki kita kurangkan panjang dia. Yang ni dipendekkan sikit sebab di bahagian tu simpul dia tak besar. Ini apa jang? Simpul dia tak besar. Ini kan. Kepala, tangan, kaki. Mana? Perut. Pinggang. Sini, 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 sini. Kaki pocong atas pocong. Di bahagian kepala dengan bahagian kaki tu pendekkan sikitlah. Dah. Bolehlah kita gunakan. Satu lagi pocong. Satu lagi. Penting. Ini tali yang kita gunakan untuk mengikat kain kapan. Ini bahagian kepala. Satu di bahagian kepala. Bahagian kepala dia agak pendek sikitlah tali dia. Tapi tak apa kalau panjang pun. Panjang tu ikut dia punya had dia tu ikut berapa banyak lah. Jangan sampai habis kait dekat tikar tu buat. Ya. Agak tak banyak lah. Itu bahagian pinggang. Tinggi dada lah. Bahu, punggung dan paha. Di bahagian bahu. Itu punggung tu. Ini bahagian punggung. Paha. Di bahagian paha ada 5. Satu bangga. Ini di bahagian kaki. Okay, sekarang ni Cik Awang tak panjang tu, mana rapat sikit lah. Ya. Rapat ke sikit. Suara. Memandangkan mayat kita ni 4 kaki 2 inci. Jadi kita kena pendek rapat ke sikit dalam ni. Rapat kaki pendek mana lah. Jadi kita anggalah kain ni di atas tali tu tadi. Lapisan yang pertama eh. Ni lapisan yang pertama. Lapisan yang pertama sunat jugalah kita bubuh. Cendana. Ada setengah tempat tak buat. Tapi kita bila kita kitab kata sunat, kita buatlah. Jadi kita rujuk kitab cara kita mengenali yang jenazah ni kita rujuk kita. Jadi tolong. Boleh. Satu juga je. Satu pelaping satu dulu. Jadi kita taburkan di bahagian-bahagian, kalau boleh kita ratakan di bahagian-bahagian yang ada. Dia gunakan sampai habis lah. Tujuannya untuk apa Ustaz? Tujuannya banyaklah tujuannya. Ya. Bagi kita jangan satu je lah. Supaya jangan menimbulkan fitnah kalau ada bau ke apa-apa. Pembarus. Okay. Sunat juga kita menaburkan pembarus. Pembarus pun fungsi dia sama kat tadi macam tu. Dia punya sunat. Sunat je, tak buat tak apa. Kan? Okey. Jadi lapisan pertama. Jadi kita bentangkan lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua pun kita letak sama-sama ya, jangan kita nak itu payah. Kita letak bagi sama-sama. Nak juga lagi bubuh-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 bubuh
Jadi kita nak bawa empat. Bawa tu habis. Ha? Bawa lah. Tak payah bawa lah nak. Kita nak buat cik kita. Ya, lambat. Tak, maksudnya semua lapisan ni nak kena bubuh ya? Jadi tiga-tiga lapisan bukan wajib.
Sunnah. Tak maksudnya pun, maksudnya pun. Kalau maksudnya lebih baik. Sendal dia dengan apa baru. Baik, baik. Aku nak kau buat juga sebab takut kau terlupa lagi besok ni. Ya dah. Dia tengah kelapa orang pun perlu gini gini lah. Orang ramai. Pertama pula dia. Ustaz Rasulullah datang. Ya. Jadi kita bentar orang pisang yang ketiga. Ustaz Rasulullah datang. Ha. Selesai kita menabur kapur barus dan cendana pada lapisan yang kedua tadi. Ha. Jadi kita petang kain putih dan bersih ni. Yang ketiga. Yang ketiga. Jadi kita pun sunat menabur kapur barus dan cendana. Kalau ini kapas. Ini kapas. Ini kapas. Yang kita gunakan untuk meletak di kita letak di bahagian-bahagian yang di bahagian-bahagian yang siku di antaranya bahagian sujud tempat sujud bahagian-bahagian tempat sujudlah senang cakap dia bahagian tempat sujud dulu lama tak buat pakai apa tah dulu dia buat tahu dia cepat juga agak dia ha letak di bahagian belakang mayat dulu okey. Sampai ketekuk ke sampai ke kepala? Belakang. Kita dah kerat. Kita kepala pula. Kepala dan lengan. Kepala kat mana? Kepala belah situ. Cekak. Kepala. Ni di bahagian kepala. Bahagian kepala kita buat macam bantai sikit lah. Biasanya. Okay. Tapi awak tak boleh jaga tadi? Tak boleh. Kelak tak tutup ke daging. Buat dengan dua. Dan di sini kan sini kan. Bawah. Ini dua tu dulu. Apa tu? Banyak. Panjang ni. Ni dah panjang ni. Ni. Tu panjang dah. Untuk bau dia. Panjang dengan. Dengan. Tapi tengahnya dah begini. Apa jari yang kita nak naik ni, nak bungkus yang ni. Nah, ini di bahagian lengan. Atas sikit boleh. Atas. Bagi lutut. Tak payah lah. Agak kaki lah. Itu sedikit bagi kaki lah. Okey dah. Bahagian kita menyimpan kain kapan lah ni. Bagi menyimpan kain kapan. Patah balik. Okey, tu patah balik. Ini dia patah balik sikit. Patah balik sikit. Patah balik. Tali tak atas. Ini cara kita menyimpan ke beban jarak isu supaya kita senang. Bila buka jarak ini, kita senang. Dapatkan balik. Belum. Kita dapatkan balik. Belum. Belum sebab. Dia kena beli tikar orang tu lah. Semua peserta kena bawa. Tikar orang kurang. Tikar ni payah peserta kena bawa. Ini kecil tu kan? Ini apa kan? Letak. Ini dia bagi tepi. Tikar yang... Tikar di tepi. Tikar mesti beli kan? Semua peserta bawa. Jadi selesai kita menyediakan kain kapan. Apa ni? Kelengkapan kain kapan. Macam mana cara kita nak menyediakan. Macam mana kita nak meletakkan kapur baru dan... kita mengambil sunat meletakkan kapur baru dan cendana tadi. Jadi kita selesai kita menyimpan kain kapan tadi. Sementara kita menunggu proses seterusnya untuk memandikan jenazah. Jadi untuk proses memandikan jenazah saya serahkan kepada saudara saya, saudara Aziz Malu.